Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap hari saya usahakan upload berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk berita hari ini datang dari protes ya dari beberapa klub Indonesia yang menyayangkan dengan fasilitas di series keempat ini. Dan beritanya seperti ini. Nah, penyelenggara kompetisi sepak bola Indonesia PT LIB menuai kritik setelah menyelenggarakan Liga 1 Indonesia di Bali. Penyelenggaraan putaran kedua Liga 1 Indonesia memang banyak menuai kontroversi karena dianggap tak layak untuk menjadi venue atau tempat kompetisi akbar sepak bola tanah air. Dalam sebuah laga tunda putaran pertama menghadapi Bali United, Persebaya mengeluhkan fasilitas-fasilitas di stadion di Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, khususnya ruang ganti pemain yang dianggap tidak layak digunakan untuk melakukan persiapan jelang pertandingan. Ruangan yang sempit serta panas karena hanya menggunakan kipas angin disebut tidak untuk ukuran Liga 1. Adapun pada pertandingan menghadapi Bali United malam kemarin, Persebaya Surabaya keluar sebagai pemenang. Pasukan bajul ijo berhasil menumpas perlawanan skuad Serdadu Tridati dengan skor 3-1. Tiga gol Persebaya dicetak oleh Samsul Arif, Bruno Moreira, dan Marcelino. Sementara gol tunggal Bali dicetak oleh Eber Besa. Sedangkan Persikabo mengalami masalah saat sedang melakukan latihan malam jelang menghadapi Arema FC. Persikabo tidak bisa memanfaatkan waktu latihan yang sudah ditentukan karena pencahayaan yang kurang maksimal. Gagal memanfaatkan waktu official training di jam yang sudah ditentukan karena stadion gelap tanpa penerangan yang layak. Selain Persebaya dan Persikabo, warganet juga memberikan kritik pada LIB atas tidak idealnya fasilitas putaran kedua Liga 1. Nah, kata-katanya seperti ini, cuan mulu, fasilitas parah, miris, penataan kameranya rendah sekali pak, duh kacau, males nonton Liga 1, nggak enak dilihat, angel kameranya, yakin di Bali sampai akhir musim, kata Baiski 5. Standar Liga 1 ternyata seperti ini ya, kata Vero Yuan. Jadi di sini banyak kritik, mungkin ini kritik yang membangun agar kedepannya lebih baik untuk Liga Indonesia. Tapi apapun itu kembali lagi ya, di saat pandemi seperti ini memang hasilnya kurang maksimal. Tapi alangkah baiknya seumpama ada waktu kemarin dipersiapkan lebih baik agar penonton klub tidak merasa kesusahan dengan fasilitas yang ada. Apapun itu kembali lagi yang terbaik untuk Liga Indonesia kedepannya, tambah maju, tambah istimewa lah di hati para penonton. Nah, berita selanjutnya datang dari persiapan Persebaya jelang laga dengan Persikabo hari Senin. Dan beritanya seperti ini, pelatih Persebaya Aji Santoso yakin pemainnya sedang dalam motivasi tinggi saat hadapi Persikabo di laga pertama putaran kedua Senin mendatang. Nah, kemenangan 3-1 atas Bali United di laga terakhir menjadi penyebabnya. Dan Kotaji bilang seperti ini, saya yakin dengan kemenangan kami atas Bali akan membawa mental anak-anak meningkat dan bagus. Mudah-mudahan membawa dampak positif buat mental pemain supaya menang lagi di laga putaran kedua ini. Meskipun ia tidak memberi jaminan bahwa mental saja tidak cukup, ia akan terus meminta pemain untuk menjaga fighting spirit saat hadapi Persikabo. Nah, Kutaji melanjutkan seperti ini, kalau anak-anak fight kemarin, kemungkinan masih besar peluang untuk menang. Tapi saya sangat yakin anak-anak akan fight karena ini kompetisi, artinya setiap pertandingan adalah final. Nah, kemenangan pada laga ini akan melanjutkan tren positif Persebaya yang di 11 laga sebelumnya belum tersentuh kekalahan. Tambahan poin juga akan berpeluang besar menggeret posisi Persebaya menuju posisi 2 klasemen. Sementara karena selisih poin dengan 2 tim di atas Persebaya saat ini hanya berjarak 1 poin. Sebagai bagian persiapan
menatap laga tersebut, hari ini Persebaya kembali menggelar latihan. Tiga pemain sebelumnya bergabung dengan Timnas Indonesia, Rahmat Irianto, Hernando Ari, Rizky Ridho sudah bergabung. Tinggal Kambuaya yang masih kembali di kampung halamannya. Hari ini latihan pertama bagi pemain yang kemarin main menghadapi Bali United karena kemarin libur. Tapi pemain cadangan dan pengganti kemarin latihan, sekarang latihan lagi, ucap Aji. Besok kami libur lagi biar anak-anak cukup istirahat dan lusanya kami baru OT, official training. Berikutnya kami lawan Persikabo, tambahnya. Nah, meski menang lawan Bali United laga terakhir, Aji Santoso bukan berarti timnya tanpa evaluasi. Tetap kami evaluasi karena kemarin lawan Bali United mereka bisa menyetak gol karena kesalahan pemain kami sendiri, sebut pelatih asal Kabupaten Malang. Saya akan informasikan pada pemain supaya tidak terjadi lagi di dalam pertandingan nanti, utamanya di sepertiga pertahanan kami. Nah, kemenangan atas Bali United 3-1 kemarin menjadi modal penting bagi Persebaya untuk melawan Persikabo. Dan pemain-pemain Persebaya tidak ada yang cedera, kondisi sedang bagus. Jadi untuk pertandingan nanti melawan Persikabo, Persebaya kayaknya masalah. Pemain siap, pemain fight, pemain lagi semangat-semangatnya untuk ngejar posisi 2 lah, posisi 3 lah. Di papan klasemen walaupun benar-benar ketat ya untuk liga musim iki, oponnya peringkat 1 sampai peringkat 5 benar-benar ketat lah. Jadi di sini Persebaya tetap memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk nyalip klub di atasnya lah, yaitu Arema, Persib. Jadi di sini Persebaya akan tampil maksimal dalam laga melawan Persikabo. Dan apapun itu, kembali lagi doakan yang terbaik buat Persebaya. Nek munggah sampai seperti apa mesti dua penilaian tersendiri terkait karo permainan Persebaya. Nah, berita selanjutnya datang dari Arsenio Valport, pemain yang digadang-gadang bakal memuluskan langkah Persebaya untuk musim ini ya. Dengan kapasitasnya, dia telah bermain di berbagai negara di Eropa dan Asia. Tak pikir dengan pengalaman seperti itu, kita berharap Arsenio Valport ini gak hanya bermain sebagai pemain figuran lah. Harusnya dia menjadi pemain utama untuk Persebaya di musim ini loh. Dia pengganti Wilson, setidaknya lebih bagus maneh daripada Wilson. Dan yang dulu postur tubuhnya memang benar-benar mantep ya, benar-benar bagus. Tapi yo gak ngerti lah untuk kelanjutannya seperti apa, ditunggu bae sampai liga iki awet ngono loh. Mergo track recordnya selama di Liga Indonesia belas renek. Jadi IDW patutlah berharap atau menunggu kapasitasnya Arsenio Valport. Nah, Persebaya sudah resmi memperkenalkan lewat akun IG ini dengan kata-kata seperti ini. Welcome Valport, selamat bergabung di tim Arsenio Valport. Mari bersama berjuang untuk nama Persebaya. Dan ini paling enggak harapannya IDW yang Arsenio Valport benar-benar tinggi. Mergo IDW memang kurang banget goal getter atau striker yang benar-benar bisa membunuh hasil pertandingan lah, menyelesaikan suatu pertandingan dengan klinis lah. Bergos perasaan IDW, Wilson kurang maksimal dalam menjadi seorang target man. Dan iki kata-kata nih Valport pertama kali diwawancarai lah. Nah, Arsene Valport bilang seperti ini, saya lihat waktu Persebaya mengalahkan Bali United luar biasa. Saya makin tertantang untuk membantu tim ini. Jadi ini kayaknya Arsene Valport memberikan rasa optimis lah, rasa agum karo klub Persebaya ngono loh. Setidaknya pandangan pertama benar-benar meyakinkan dan didoakan wae. Aduh, gak meleset dengan prediksi AWD bakal digadang-gadang kan ya luar biasa ngono loh. Didoakan wae lah yang terbaik, nek ndelok body-bodine ya mekel, apik. Layune ya sangar. Ya semoga wae lah, semoga wae gak balde part 2 lah ngono loh. Nek mungkin sampean seperti apa? Nek aku optimis dengan Arsenio Valport ki bakal menjadi pemain sing iso diandalkan lah untuk musim iki sebagai skuad Persebaya asuhan Kotaji iki. Nek mungkin sampean seperti apa? Sampean mesti duwe penan tersendiri terkait karo Arsenio Valport. Salam satu nyali, wani saurungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.